Selamat datang di channel GUESA. Kita akan review sepeda lagi. Ini adalah United Detroit 2. Kita mulai dulu dari bagian frame. Berbahan alloy dengan warna grey, tapi sayangnya belum menganut inner cable. Stem dari United, stangnya berbahan alloy yang cukup lebar. Sok depan menggunakan bridge dengan travel fork 120 mm, sudah ada fitur lock unlocknya. Remnya sudah cakram hidrolik dari Shimano. Shifternya dari Niseko 9 speed kali 1 speed. Aslinya 3 speed ya, tapi sudah dirubah sama yang punya. Seatpost alloy dengan saddle dari Velo. FD-nya sudah dilepas karena menyelesaikan single chainring. RD-nya dari Niseko 9 speed. Ban dari United ukuran 27,5 dengan rim double wall. Sepeda ini dipasarkan dengan harga 2,9 jutaan. Bagaimana menurut sahabat gue? Baik, sekian dulu review sepeda United Detroit 2-nya. Mohon di-subscribe bagi yang belum. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya.